Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Arifah, mahasiswa Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Semarang dengan produk saya yaitu granola tempe. Granola merupakan jenis snack atau sarapan yang begitu populer di Amerika Utara. Granola ini terdiri dari berbagai macam bahan yang dipanggang. Granola juga kaya akan serat pangan yang mengenyangkan dengan kalori yang relatif rendah. Granola tempe merupakan suatu produk inovasi olahan tempe. Tempe merupakan makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau bahan lainnya yang menggunakan beberapa jenis kapang rhizopus. Kandungan gizi yang terdapat pada tempe yaitu kalori, protein, karbohidrat, lemak, zat besi, kalsium, riboflavin, niasin, magnesium, fosfor, mangan, asam lemak, vitamin, dan mineral. Tempe berpotensi untuk digunakan melawan radikal bebas sehingga dapat menghambat proses penuaan dan mencegah terjadinya penyakit degeneratif seperti jantung koroner, diabetes mellitus, dan kanker. Selain tempe, dalam produk ini juga menggunakan bahan lain seperti madu, kismis, kurma, wijen, dan kelapa parut yang memiliki manfaat bagi tubuh. Bahan yang digunakan dalam granola tempe dikeringkan menggunakan oven dengan suhu kurang lebih 150 derajat Celcius. Kandungan gizi yang begitu banyak membuat granola memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti memperbaiki sistem pencernaan, meningkatkan energi, membantu menurunkan berat badan, mendukung kehamilan yang sehat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol, dan mengatur tekanan darah. Granola tempe ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya lebih sehat, mengangkat produk lokal menjadi bertaraf global, waktu simpan yang lebih lama, tanpa pengawet dan pemanis buatan, lebih inovatif, bermanfaat bagi kesehatan, dan mengandung banyak nutrisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafari Wahyuning Ramadhani, mahasiswi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Angkatan 2017 Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Inovasi produk olahan makanan saya yaitu Moringa Healthy Cookies yang berasal dari daun kelor atau yang dikenal dengan nama latin Moringa oleifera. Terinspirasi dari sebuah keadaan saat ini di mana muncul sebuah wabah pandemi COVID-19 di mana virus ini menyerang manusia dengan imunitas rendah. Sehingga sebagai bentuk pencegahannya, salah satunya kita perlu mengkonsumsi makanan yang mampu meningkatkan imunitas dalam tubuh. Para pakar ahli telah menyebutkan bahwa daun kelor merupakan salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi sehingga mampu meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian, terciptalah suatu ide untuk menciptakan sebuah cemilan menggunakan bahan dasar daun kelor. Berbahan dasar tepung daun kelor yang kaya akan manfaat bagi kesehatan dikemas menjadi sebuah cemilan yang familiar di kalangan masyarakat saat ini. Kandungan gizi yang terdapat dalam daun kelor antara lain adalah antioksidan, vitamin C, vitamin A, vitamin B kompleks, zat besi, kalsium, serta fosfor. Dengan memanfaatkan tepung daun kelor yang dikombinasi dengan bahan lainnya, sehingga mampu menghasilkan sebuah cookies yang tidak hanya enak, namun memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Selain itu,
Manfaat dari daun kelor adalah mampu menguatkan imunitas tubuh, meningkatkan hemoglobin, antiinflamasi, anti kanker, mencegah penyakit anemia, serta mampu menurunkan kadar gula dalam darah. Menggunakan teknik pengolahan baking, di mana proses memanggang adonan cookies dengan suhu yang sesuai sehingga menghasilkan cookies yang baik secara tekstur maupun warna. Moringa Healthy Cookies ini harapannya mampu bersaing dengan produk-produk lainnya dalam pasar global. Kemampuan bersaing dengan produk-produk lainnya tentu harus disertai dengan adanya pengemasan yang menarik serta inovasi secara berkala. Selain itu, dengan produk inovasi cookies ini, kita bisa belajar untuk membiasakan pola hidup sehat dengan memperhatikan asupan gizi dari setiap makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnine Nur Utami. Dengan karya inovasi produk pengolahan saya yaitu tortilla sejelor. Tortilla adalah salah satu produk olahan pangan berbahan baku jagung dan menurut sejarahnya sangat populer di Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Pada mulanya, tortilla merupakan produk olahan jagung berbentuk dadar, kemudian berkembang menjadi produk kering berbentuk chips seperti yang dikenal sekarang ini. Karya inovasi produk pengolahan yang saya buat adalah tortilla sejelor. Hidangan ini termasuk cemilan yang terbuat dari bahan baku utama jagung yang dikombinasikan dengan serai, jahe, dan taburan daun kelor. Bahan pertama yang digunakan yaitu serai. Serai adalah tumbuhan anggota suku rumput-rumputan yang dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan. Zat yang terkandung di dalam serai yaitu minyak atsiri, protein, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi. Manfaat serai yaitu anti peradangan, anti kanker, antioksidan, dan anti mikroba. Bahan kedua yang digunakan yaitu jahe. Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Zat yang terkandung di dalam jahe yaitu gingerol, magnesium, vitamin C, vitamin B6, fosfor, tembaga, besi, kalsium, dan seng. Manfaat jahe yaitu mengobati berbagai mual, mengurangi rasa sakit, mengurangi resiko jantung, dan meningkatkan fungsi otak. Bahan ketiga yang saya gunakan yaitu daun kelor. Daun kelor adalah tanaman dengan segudang manfaat yang berasal dari suku Moringa Chai. Zat yang terkandung di dalam daun kelor yaitu vitamin A, vitamin C, flavonoid, kalsium, kalium, dan zat besi. Manfaat dari daun kelor yaitu menurunkan gula darah, mengurangi peradangan, anti-stres, dan kaya antioksidan. Dengan mengangkat potensi lokal Indonesia yang kaya akan rempah-rempah dan isu dunia yang membutuhkan makanan sehat, jadi produk tortilla sejelor ini merupakan makanan yang fungsional karena mengandung beberapa zat seperti kalsium, kalium, zat besi, vitamin C, fosfor yang sangat baik untuk kesehatan. Tortilla sejelor tidak hanya sekedar kudapan, tetapi kudapan yang fungsional untuk kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dita Antriviani. Dengan karya inovasi produk pengolahan saya yaitu Wusi Spears atau Wedang Uwu Sirup Spearification. Wedang Uwu merupakan salah satu minuman khas Indonesia, tepatnya dari Yogyakarta, yang terbuat dari berbagai macam rempah. Kata uwu sendiri berarti sampah. Hal ini karena rempah-rempah yang digunakan masih dalam bentuk asli sehingga terkesan seperti sampah yang disajikan. Adapun bahan-bahan yang terkandung dalam wedang uwu yaitu jahe, kayu secang, kayu manis, kapulaga, bunga lawang, cabai jawa, lada hitam, daun pandan, serai, cengkeh, dan gula batu. Karena berbahan dasar rempah-rempah,
Wedang ubu memiliki banyak khasiat bagi tubuh, seperti mampu menurunkan kadar kolesterol, meredakan masuk angin, meningkatkan imun tubuh, menyegarkan badan, meredakan batuk, menghilangkan nyeri dan pegal linu, serta menghangatkan badan. Jika biasanya wedang ubu dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, dan penyajiannya dengan merebus bahan-bahan wedang ubu terlebih dahulu, sehingga dinilai kurang praktis dan kekinian, kali ini wedang ubu dibuat dalam bentuk bubble sirup yang dibuat menggunakan teknik gastronomi molekuler, sehingga memberikan sensasi yang berbeda saat mengkonsumsinya, serta lebih kekinian. Gastronomi molekuler merupakan cabang ilmu yang mempelajari transformasi fisiokimiawi dari bahan pangan selama proses memasak dan fenomena sensori saat bahan itu dikonsumsi. Ilmu ini dicirikan dengan penggunaan metode ilmiah, yaitu memahami dan mengendalikan perubahan molekuler, fisiokimiawi, dan struktural yang terjadi pada makanan, baik pada tahap pembuatan maupun konsumsi. Ada beberapa teknik memasak dalam gastronomi molekuler. Salah satunya adalah teknik spherifikasi. Teknik spherifikasi merupakan teknik yang paling sederhana dalam gastronomi molekuler, di mana dalam pengaplikasiannya cukup dengan menambahkan zat pembentuk gel. Teknik spherifikasi inilah yang kemudian diaplikasikan dalam pembuatan busi spheres dengan menambahkan sodium alginat dan kalsium laktat pada pembuatannya agar terbentuk bubble dengan liquid sirup di dalamnya. Meskipun proses pembuatannya menjadi lebih lama, namun tidak merubah rasa serta khasiat dari wedang ubu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Zulita Fadilah, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang. Produk olahan makanan saya adalah Black Sticky Rice Brownies with Parijoto. Black Sticky Rice Brownies with Parijoto adalah produk olahan makanan dalam bentuk kue kering dengan menggunakan konsep global lokal. Brownies kering ini berbahan dasar beras ketan hitam dan ampas parijoto yang merupakan bahan lokal Indonesia. Beras ketan hitam dengan nama latin Oryza sativa merupakan jenis beras berkulit hitam yang tumbuh di Asia Tenggara dan Asia Timur, khususnya Indonesia. Tepung beras ketan hitam digunakan sebagai pengganti tepung terigu. Pemilihan beras ketan hitam karena mempunyai kandungan gizi yang baik untuk kesehatan tubuh, seperti zat besi, antioksidan, serat, dan protein. Selain tepung beras ketan hitam, brownies kering ini juga menggunakan ampas parijoto. Parijoto, dengan nama latin Medinilla speciosa, adalah tanaman endemik yang berasal dari Gunung Muria Kudus. Parijoto terkenal sebagai warisan dari Sunan Muria, yaitu Raden Umar Said. Penggunaan ampas parijoto sebagai pemanfaatan limbah sirup parijoto yang diproduksi oleh Home Industri di Colo, Gunung Muria Kudus, guna menambah nilai jual secara optimal. Parijoto yang kaya akan kandungan flavonoid, saponin, tanin, glikosida, dan baik untuk kesuburan serta kandungan ibu hamil menjadikan brownies ini kaya akan manfaat kesehatan. Brownies kering dengan rasa legit namun crispy ditambah topping parutan keju di atasnya menyempurnakan rasa Black Sticky Rice Brownies with Parijoto. Dikemas dengan kemasan yang inovatif, menjadikan daya tarik tersendiri. Menjadikan Black Sticky Rice Brownies with Parijoto sebagai inovasi produk olahan yang sehat, bergizi tinggi, dan disukai banyak kalangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Junior dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Inovasi produk olahan saya adalah onion cookies with cheese. Onion cookies with cheese terinspirasi dari produk sagu keju yang dipadukan dengan bawang merah goreng yang gurih dan menjadi kue kering inovatif yang diharapkan dapat bersaing di dunia industri dan layak untuk dipasarkan dengan deretan makanan pada pasar global. Selain rasa baru dari perpaduan bawang merah ini, juga dikemas sedemikian rupa agar terlihat lebih modern dan tentunya menarik, rapi, bersih, dan mampu bersaing di industri pangan global di era saat ini. Onion cookies with cheese ini berbahan dasar tepung sagu dan bawang merah. Sagu adalah tepung atau olahan yang diperoleh dari pemrosesan teras batang rumbia atau pohon sagu. Sagu merupakan makanan pokok bagi masyarakat di Maluku dan Papua yang tinggal di pesisir. Kandungan yang ada di tepung sagu adalah karbohidrat, protein, serat, kalsium, besi, lemak, karotin, dan tiamin. Selain tepung sagu, onion cookies with cheese ini bahan utamanya adalah bawang merah. Bawang merah dengan nama latin Allium cepa aggregatum merupakan jenis sayur-sayuran yang digunakan sebagai bahan dapur untuk membuat aneka masakan setiap hari bagi manusia. Hampir semua masakan ataupun makanan tidak lepas dari bawang merah untuk menambah cita rasa dalam masakan ataupun makanan. Kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung dalam bawang merah adalah kalori, karbohidrat, serat, gula, dan protein. Bawang merah selain bahan masakan juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan pencernaan, mencegah kanker, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mempertahankan kepadatan tulang, mencegah radang pada lambung, dan melindungi mata. Dalam menciptakan sebuah produk, tentunya harus ada inovasi yang baru, sehingga memanfaatkan hasil pangan, yaitu bawang merah dengan dijadikan cookies atau kue kering. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokiko Fairuzi dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Angkatan 2017. Inovasi produk makanan olahan saya adalah coklat brownies tempe. Coklat brownies tempe terinspirasi dari brownies coklat. Jika biasanya brownies yang kita nikmati berbahan dasar coklat bubuk dan tepung terigu, kali ini saya padukan dengan menjadikan tempe sebagai salah satu bahan utama dari brownies ini, dan menjadi kue coklat inovatif yang diharapkan dapat bersaing di dunia industri. Coklat brownies tempe ini berbahan dasar tepung terigu, tempe, dan sedikit irisan daun jeruk. Tepung terigu adalah tepung hasil dari bulir gandum yang telah melalui proses penggilingan. Kandungan nutrisi yang ada pada tepung terigu adalah sumber selenium, riboflavin, niacin, tiamin, zat besi, fosfor, dan zinc yang baik. Selain tepung terigu, coklat brownies tempe ini bahan utamanya adalah tempe. Tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Kaum vegetarian di seluruh dunia banyak yang telah menggunakan tempe sebagai pengganti daging.
beberapa kandungan dalam tempe bahkan tidak terdapat dalam daging, seperti karbohidrat, serat, riboflavin, niacin, asam pantotenat, piroksidin, dan biotin. Selain itu, tempe juga mengandung zat antioksidan bernama isoflavon yang sangat baik untuk tubuh. Selain itu, tempe juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mencegah osteoporosis, menurunkan kolesterol, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, baik untuk diet, mencegah asma, dan baik untuk kinerja otak. Dalam menciptakan sebuah produk, tentunya harus ada inovasi yang baru, sehingga memanfaatkan hasil pangan, yaitu dengan menjadikan tempe sebagai makanan permen coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajriyati Sufia, mahasiswa program studi pendidikan kesejahteraan keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Inovasi yang saya buat adalah Caca Crunchy with Chocolate atau Carang Karet Renyah Isi Coklat. Produk yang saya buat berbahan dasar wortel dan gula merah. Dengan nama latin Daucus carota L, merupakan tanaman yang dibudidayakan di Asia Tenggara, dirintis oleh negara Taiwan, kemudian tersebar ke berbagai negara yang beriklim tropis. Salah satunya adalah Indonesia. Sayuran dengan nama latin Daucus carota L merupakan jenis sayuran umbi yang biasanya berwarna kuning kemerahan atau jingga kekuningan. Dengan tekstur serupa kayu, bagian yang dapat dimakan dari wortel adalah bagian umbi atau akarnya. Kulit umbi wortel tipis dan jika dimakan mentah terasa renyah dan agak manis. Sayuran dengan nama latin Daucus carota L mengandung kaya akan vitamin A, B kompleks, dan antioksidan. Selain itu, wortel juga mengandung protein, karbohidrat, lemak, serat, gula alamiah, dan beta-karoten yang tinggi. Gula merah adalah bahan tambahan dalam produk inovasi saya. Gula merah merupakan salah satu bahan pangan yang dibuat dari nila palma termasuk kelapa dan aren. Gula merah mempunyai kelebihan antara lain warna kecoklatan dan aroma yang khas, serta mempunyai nilai indeks glikemik yang rendah dibandingkan gula pasir, sehingga baik dikonsumsi oleh penderita diabetes atau masyarakat yang ingin menjaga kesehatan. Carang emas adalah jajanan tradisional yang memiliki rasa manis, enak, dan renyah, terbuat dari ubi dan gula aren. Ubi yang diparut menjadi serat-serat tipis, kemudian digoreng dan dicampur dengan gula merah. Perpaduan antara ubi dan gula merah akan menghasilkan rasa yang sangat manis, namun tetap baik untuk kesehatan. Manisnya carang emas berasal dari gula aren. Selain memberi rasa manis, gula aren juga membuat warna carang emas menjadi coklat kemerahan. Bentuknya pun unik, biasanya berbentuk bulat pipih agak tebal dengan permukaan yang seperti serat-serat berwarna coklat kemerahan. Di beberapa daerah, carang emas dikenal dengan sebutan grubi, walangan, kue kremes, sarang balam, atau cakar ayam. Pada inovasi yang saya buat adalah Caca Crunchy with Chocolate atau carang karet renyah dengan isian coklat. Dengan mengganti bahan dasarnya dari ubi menjadi wortel dan menambahkan coklat di dalamnya, serta membuatnya dengan bentuk bola-bola kecil supaya bisa disantap sekali makan, akan menjadi inovasi jajanan enak dan sehat untuk kita konsumsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permata Putri Handayani, mahasiswa studi pendidikan kesejahteraan keluarga Universitas Negeri Semarang, angkatan 2017. Produk gula karya yang saya buat adalah akuarium sejahtera. Akuarium ini berawal karena ingin menambah variasi bentuk akuarium yang biasanya berbentuk box kaca bening di setiap sisinya. Saya memilih berbentuk kursi karena memanfaatkan kursi yang sudah lama tidak terpakai sehingga menjadi barang yang bernilai seni. Ditambah motif kawung pada dua sisi akuarium supaya melestarikan kebudayaan Indonesia yaitu batik. Selain itu, menambah estetika visual bukan hanya ikan-ikan dan isi akuarium. Yang saya gunakan kursi, kain, kaca, semen, styrofoam, cat, lem. Alat yang saya gunakan cetok semen, ember semen,
pensil, penggaris, kuas, cutter, dan gunting. Siapkan embel semen, lalu tuang semen yang akan digunakan. Lalu siapkan air yang akan dituangkan. Tuang air dengan secukupnya. Aduk hingga merata. Celupkan kain. Aduk hingga merata. Usahakan kain semua tertutup semen. Ambillah kain yang sudah berbalut semen, lalu letakkan ke kursi. Bentuklah hingga berbentuk akuarium. Semen kembali setelah dijemur hingga kering. Semenlah atas akuarium, lalu letakkan styrofoam hingga rapi. Cat akuarium hingga merata. Balurkan lem akuarium. Dan letakkan kaca akuarium. Siapkan potongan kertas yang telah dibentuk batik kawung, lalu tempelkan ke akuarium dan dicat. Perkenalkan, nama saya Hamsa Anita Pramestati Ardianto, mahasiswi Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 2017 Universitas Negeri Semarang. Produk yang saya buat adalah hiasan dinding dengan menggunakan teknik makram. Makram sendiri yaitu seni menyatukan simbol menggunakan 1, 2, 3 tali atau lebih untuk menghasilkan suatu karya tangan. Pada karya ini saya beri judul Night Guard karena burung hantu memiliki peran sebagai pemburu tikus yang handal di perkebunan sawit maupun perkebunan padi. Membuat simpul kepala pada kayu. Membuat simpul gordin pada tali keempat membentuk garis miring. Membuat simpul gordin pada tali kelima berbentuk miring, lakukan pada sisi lainnya. Membuat simpul tunggal menggunakan 4 tali, membentuk segitiga sama kaki. Mengambil tali keenam, buat simpul gordin untuk mempertegas garis segitiga. Membuat simpul kepala pada ring besi yang sudah disiapkan. Mengambil tali ke-6 dan 7 untuk memasukkan manik kayu. Mengambil tali ke-6 dan 10, membuat simpul tunggal menggunakan 4 tali. Membuat simpul gordin pada bawah mata burung hantu. Untuk garis miring ke kiri dan lakukan hal yang sama pada tali ke-9 dengan berbentuk miring ke kanan. Ambil tali ke-5 dan 8, gabung dengan simpul tunggal membentuk 2 garis segitiga menggunakan simpul tunggal. Ambil tali ke-9 dengan simpul gordin untuk mempertegas bentuk kaki. Ambil tali nomor 10 warna krem. Gunakan simpul gordin untuk membentuk setengah lingkaran. Ambil tali nomor 9 dan bentuk setengah lingkaran berlawanan arah dari tali yang ke-10. Gunakan simpul gordin. Ambil tali nomor 1, gunakan simpul gordin hingga bertemu dengan simpul yang sudah dibuat sebelumnya pada tali ke-10. Lakukan teknik yang sama pada tali nomor 10 sesuka hati
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamara Arumsari dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Produk kerajinan yang saya buat yaitu kerajinan amrugumi dan amrugumi merupakan kerajinan yang dibuat menggunakan teknik merajut sehingga membentuk boneka karakter. Karakter yang saya pilih dalam pembuatan produk saya yaitu badak bercula satu, di mana badak bercula satu merupakan salah satu fauna endemik dari Pulau Jawa. Dan ini merupakan bentuk yang nyata dari karakter badak bercula satu yang saat ini populasinya sudah terancam punah, sehingga harapannya dapat memberikan edukasi serta dapat mengenalkan hewan endemik dari Pulau Jawa melalui kerajinan amrugumi. Berikut merupakan proses pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Saadah dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Dalam video ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan produk kerajinan dengan menggunakan bambu sebagai bahan utamanya. Langsung saja, kita lihat bagaimana proses pembuatannya. Pertama, menyiapkan semua alat dan bahan yang digunakan. Kemudian, menyiapkan bambu yang cukup kering dengan ukuran diameter minimal 10 cm. Tahap selanjutnya, memotong bambu dengan panjang 30 cm. Setelah dipotong, gambar pola dan dilanjutkan mengukir bambu sesuai dengan motif yang sudah dibuat. Lalu, haluskan bambu menggunakan amplas. Kemudian, lapisi permukaan bambu menggunakan pernis. Tahap selanjutnya, menyiapkan kawat besi, kemudian bentuk menjadi rangka kap lampu, dan menambahkan media untuk fitting lampu. Lalu, lapisi rangka yang sudah dibuat menggunakan cat. Tahap selanjutnya, membuat pola penutup kap lampu pada kertas. Kemudian, menyiapkan kain goni dengan ukuran sesuai pola yang sudah dibuat.
Kemudian, rakatkan kain goni pada rangka kap lampu menggunakan lem atau dijahit. Selanjutnya, menambahkan aksesoris pada kap lampu supaya tampak lebih cantik. Lalu, membuat lubang bagian bawah bambu untuk komponen lampu. Tahap selanjutnya, memasang semua rangkaian komponen lampu pada bagian bambu serta kap lampu. Lampu hias sudah siap digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Novianti, mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, BIM 5401417011. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah produk berupa hiasan bumi, di mana bahan bakunya berasal dari kain tekstil. Mari kita lihat proses pembuatannya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan seperti lem kayu, QRC, kawat, gunting, tan, pita, cat kayu, inner, kuas, kertas, cat tembok, lem tembak, oase, kain, balok kayu, dan frame kayu. Tahap selanjutnya yaitu mencampur cat kayu dengan larutan thinner. Barulah diaduk dengan rata. Aplikasikan pula pada frame kayu. Untuk papan GRC, dicat menggunakan cat tembok. Jika sudah selesai, barulah dijemur. Sembari menunggu kering, kita bisa memotong kawat untuk membuat batang dan tulang daun. Lilitkan kawat untuk membuat bagian batang. Jika sudah, bungkus lilitan kawat menggunakan pita. Pada proses berikutnya yaitu menggambar pola daun dan menggunting pola daun. Beri lem tembak pada kawat dan tempelkan pola daun. Ulangi hingga selesai. Agar terlihat seperti tulang daun, tariklah bagian depan tulang daun dengan bantuan gunting. Langkah selanjutnya adalah memotong pot menjadi setengah bagian dan memotong oase. Setelah itu, memasang tem kayu dan papan GRC. Pada pot yang sudah dipotong, berilah lem tembak, kemudian tempelkan pada papan juga balok kayu yang sudah diberi lem. Oase yang sudah dipotong diletakkan ke dalam pot dan sisipkan plastik. Kemudian tutup dengan oase kecil. Tancapkan tanaman. Pada tahap selanjutnya, memberi lem kayu pada kertas dan taburi bubuk kayu. Kemudian dipotong dan rapikan ke dalam pot bunga. Berilah lem tembak antara balok kayu dan batang daun agar tidak mudah terlepas. Rapikan bagian tanaman, kemudian hiasan dinding siap untuk digantung. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Indah Blesiri Stompul, mahasiswi Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan produk kerajinan dengan menggunakan kain tenun ulos sadung dan limbah plastik sebagai bahan utama dalam pembuatan sofa ini. Dan produk ini saya beri nama Sadung Il Divano. Bahan yang digunakan, botol aqua,
sampah plastik, busa, papan, dan ulos sadung. Alat yang digunakan, gunting, spidol, cutter, solasi, lem ibon, jarum, benang, penggaris, dan metlin. Dalam proses pembuatannya, saya menggunting sampah plastik lalu memasukkannya ke dalam 19 botol air mineral dengan menyusunnya secara mengeliling, kemudian dilakban sampai ikatan tidak tergeser. Bagian tutup botol dibalikkan ke bagian sisi bawah. Memotong papan seluas lingkaran botol, lalu dieratkan menggunakan lem ibon. Membuat pola pada busa tebal sesuai lingkaran botol dan busa tipis sesuai diameter botol. Kemudian, bungkus keliling pinggiran botol dengan busa yang dieratkan dengan lakban. Menutup kayu dengan busa yang lebih tebal dengan menggunakan lem. Menyiapkan pola pada kain tenun, lalu menjahit tepiannya, kemudian disarungkan pada kerangka sofa. Kemudian, produk dirapikan. Berikut produk kerajinan sofa dari kain tenun ulos sadung dan limbah plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faliza Piatu Sadia dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Produk yang saya buat adalah sarung untuk sholat. Sarung untuk sholat yang saya buat bermotif batik. Karena saya lahir, besar, dan tinggal di Kabupaten Demak, maka batik yang saya angkat bertemakan tentang ikon dari Kabupaten Demak, yaitu Masjid Agung Demak, serta buah-buahan khas Demak, yaitu buah belimbing dan jambuar. Tujuan saya membuat produk ini adalah untuk memperkenalkan keunggulan-keunggulan dari Kabupaten Demak kepada masyarakat umum. Dalam proses pembuatan sarung ini, saya menggunakan dua teknik, yaitu batik tulis khas Indonesia, serta saya kolaborasikan dengan teknik pewarnaan shibori dari Jepang. Teknik pewarnaan shibori yang saya gunakan adalah Itajime shibori. Itajime shibori yaitu mengikat kain di antara dua buah kayu dengan karet, benang, atau tali. Kali ini saya menggunakan karet untuk mengikatnya. Berikut adalah proses pembuatan serta alat dan bahannya. Motif Masjid Agung Demak sebagai pusat perhatiannya dan juga motif buah belimbing serta buah jambu sebagai penguat ciri khas Kabupaten Demak.
Masjid Agung Demak merupakan ikon Kabupaten Demak, sedangkan motif jambu air diambil karena menurut saya, jambu air merupakan suatu tumbuhan yang memiliki banyak manfaat dan tumbuh dengan bergerombol. Ini dimaksudkan seperti gambaran hidup manusia yang harus bermanfaat bagi sesama dan saling tolong-menolong. Lalu, motif belimbing diambil karena menurut saya, belimbing menggambarkan sisi religius sebagai muslim, seperti yang terdapat pada lagu Ler Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Niswa. Saya dari Prodi PKK dengan NIM 540141-7018. Nah, mengenai tugas benar karya dengan tema global, global dan lokal, nah, saya akan membuat sebuah karya yang berjudul Noren Kasava of Batik Simbur. Nah, dari tema tersebut, global, global dan lokal, dengan menggabungkan dua budaya, yaitu tradisional dan Jepang, tradisional dari Indonesia yang berupa batik dan interior ala Jepang yaitu noren atau tirai. Batik yang digunakan yaitu batik simbun, di mana pada malam yang digunakan yaitu menggunakan malam dingin. Nah, malam dingin ini saya menggunakan dari limbah kulit singkong yang terdapat pada sekitar lingkungan saya. Nah, motif dari batik simbun ini juga didesain yang terinspirasi dari motif pohon singkong itu sendiri. Gambaran pada batik ini digunakan sebagai noren. Noren yaitu tirai ala Jepang yang merupakan tirai yang biasa digunakan pada rumah-rumah makan, ruang makan atau sekat antara ruang satu dan ruang lainnya. Nah, itu penjelasan singkat dari Noren Kasava of Batik Simbur. Nah, selengkapnya bagaimana cara pembuatan dan bahan apa yang digunakan yaitu sebagai berikut. Bahan yang digunakan yaitu limbah kulit singkong yang sudah saya bersihkan, gula merah, tawas yang nanti dilarutkan dengan air, ada kain katun primisima dan pewarna tekstil temasol. Alat yang digunakan ada wadah baskom, kemudian blender atau mixer, dan kertas koran. Siapkan kulit singkong yang telah dibersihkan, kemudian dihaluskan menggunakan mixer atau blender. Nah, kemudian bisa disaring, diambil patinya. Biarkan satu malam hingga mengendap, kemudian buang airnya. Nah, ini adalah pati dari kulit singkong tersebut. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu memasak pati kulit singkong. Taruh pati di atas panci, kemudian masukkan larutan gula dan tawas. Aduk hingga masak. Setelah masak, kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam botol. Lalu siapkan koran dan kain yang telah diberi motif. Nah, aplikasikan pastanya di atas kain sesuai motif. Kemudian, setelah ini, masuk ke tahap pewarnaan. Pertama yaitu mengaplikasikan temasol pada seluruh kain. Kemudian, pewarna. Kemudian, cuci menggunakan air bersih. Dan jemur pada suhu ruangan. Dan inilah hasil dari Noren Kasava of Batik Simbur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Dwi Lestari, mahasiswi Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjelaskan produk yang saya buat. Produk yang saya buat yaitu mukena batik cempaka dengan bahan dasar batik tulis yang bermotif bunga cempaka. Sebelum membuat produk mukena itu sendiri, langkah awal yang dilakukan yaitu membuat kain batik dengan motif bunga cempaka terlebih dahulu. Proses pembuatan kain batik dimulai dari menyanting, kemudian pewarnaan colet, mopok pada bagian yang sudah dicolet, pewarnaan dasar kain, kemudian yang terakhir adalah ngelorot atau pelepasan malam. Untuk membuat mukena,
Bahan dan alat yang dibutuhkan adalah kain batik cempaka yang sudah dibuat sebelumnya, kain katun warna putih, karet elastik, dan peralatan menjahit. Kemudian, kain batik cempaka digunting sesuai pola dan ukuran mukena. Begitu juga dengan kain katun warna putih. Selanjutnya, potongan mukena dijahit sesuai langkahnya hingga selesai. Halo semua, perkenalkan nama saya Christina Yulida Masanti, biasa dipanggil Santi, dengan NIM 54014170726. Saya dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses pembuatan jam dengan berbahan dasar kayu mahoni yang bercirikan daerah Temanggung. Selamat menyaksikan. Menyiapkan papan kayu untuk diukir. Menggambar desain sesuai keinginan. Pola desain sudah siap. Ini adalah alat ukir yang akan digunakan. Sekarang kita masuk ke proses pengukiran. Ini adalah ukiran setengah jadi. Lalu kita akan haluskan dengan amplas. Kita masuk ke proses finishing dengan menyemprot dan mengamplasnya lagi agar lebih halus. Lalu pasang mesin jam agar dapat digunakan. Jangan lupa ditambah baterai. Oke, ini adalah produk hasil karya saya, jam berbahan dasar kayu yang menonjolkan sisi klasik dan elegan dapat ditaruh di dalam rumah kalian sehingga mempercantik interior rumah kalian. Terima kasih! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megadona Pratiwi dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa produk hasil karya saya untuk gelar karya PKK 2020.
itulah beberapa produk hasil karya saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wintiani dari program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya saya akan menjelaskan produk yang telah saya buat pada video yang akan saya tayangkan berikut ini. Jadi, produk yang telah saya buat ada 3 produk di bidang budidaya, dan produknya sendiri adalah tanaman pojok, tanaman gantung, tanaman meja. Untuk tanaman pojok sendiri, saya menggunakan tanaman monstera, gantung menggunakan sedum morganium, dan untuk tanaman meja, saya menggunakan tanaman kaktus. Selanjutnya, dapat dilihat video berikut ini. Monstera, sedum morganium, pot bonsai dan kaktus, pot tanaman, batu gravel, irisan kayu, tali goni, stik es krim, botol bekas, campuran tanah dan pupuk. Tanaman pertama yaitu tanaman monstera. Tanam monstera di dalam pot yang telah disediakan. Gunakan campuran tanah dan pupuk sebagai media tanam. Tambahkan gravel sebagai hiasan agar tanaman terlihat lebih menarik. Untuk tanaman yang kedua yaitu tanaman sedum morganium. Ditanam menggunakan botol bekas terlebih dahulu yang telah dipotong dan dilubangi bagian luar agar air dapat keluar dan tidak terjadi pembusukan pada tanah. Selanjutnya, masukkan ke dalam pot gantung yang telah dirangkai dan dihias sendiri. Tidak berbeda jauh dengan tahapan kedua tanaman yaitu tanaman monstera dan sedum morganium. Hanya saja tanaman kaktus menggunakan hiasan lebih banyak. Tanaman kaktus menggunakan pot bonsai dan dilengkapi dengan hiasan yang seperti pada video. Hal ini dimaksudkan agar tampilan pada tanaman kaktus terlihat lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Anafi dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menunjukkan hasil karya saya yaitu tanaman gantung, tanaman pojok, dan juga tanaman meja. Konsep tanaman gantung adalah menggantungkan bunga seruni yang diletakkan pada bohlam bekas di dinding maupun di jendela. Sebagai pengganti tanah, menggunakan hidrogel yang berfungsi untuk menyerap, menyimpan air, dan juga menutrisi tanaman. Bahan yang dibutuhkan, bunga seruni, hidrogel, bohlam bekas, gunting, double tip, dan juga tali rami. Cara pembuatan, pasang dahulu double tip pada ujung bagian bohlam. Beri tali rami memanjang untuk digunakan sebagai gantungan pot. Lilitkan tali rami ke seluruh bagian yang telah diberi double tip. Setelah teraplikasi, masukkan hidrogel yang sebelumnya sudah direndam. Masukkan bunga seruni, gantung pada dinding maupun jendela. Konsep tanaman pojok adalah meletakkan tanaman kuping gajah di pojok ruangan menggunakan media pot akuarium kaca bekas agar menjadi produk baru yang dapat dimanfaatkan. Bahan yang dibutuhkan, tanaman kuping gajah, akuarium kaca, arang aktif, bebatuan koral. Cara pembuatan, lapisan pertama akuarium kaca diberi arang aktif,
arang aktif berguna untuk melawan pertumbuhan bakteri. Lapisan kedua, masukkan media tanah yang sudah dicampur sebelumnya. Ketiga, masukkan tanaman dan padatkan tanah di sekitarnya. Yang terakhir, hiasi dengan bebatuan koral. Konsep tanaman meja adalah meletakkan tanaman kaktus di meja ruang tamu menggunakan media pot plastik yang dibalut dengan tali rami agar pot terkesan lebih indah. Bahan yang dibutuhkan adalah tanaman kaktus, pot plastik, tali rami, double tip, dan juga gunting. Cara pembuatan, aplikasikan double tip pada bagian sisi luar pot. Rekatkan tali rami satu persatu memanjang menutupi badan pot. Yang terakhir, isi pot dengan media tanah dan masukkan tanaman kaktus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Didik Ardiriandana, mahasiswa S1 jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya membuat produk untuk gelar karya saya. Jadi media tanam tadi yang berupa tanah, kemudian ada sekam bakar, terus ada pupuk kandang juga itu tadi dimasukkan ke kain tile ini, kemudian dibentuk lingkaran sebelum nanti dimasukkan tanamannya terlebih dahulu. Kemudian setelah dibentuk, tanaman dimasukkan seperti ini, lalu diputar-putar benang jahitnya, putar-putar untuk mengikat kokedama tadi. Jadi setelah membentuk lingkaran seperti ini agar bisa membentuk bagus ini, lalu langkah selanjutnya siapkan sabut kelapa atau cocoa fiber ini, kemudian nanti tinggal ditempel, kemudian diikat. Oke. Jadi setelah dipasang sabut kelapanya, lalu ditali lagi dengan benang jahit supaya bentukan bolanya itu lebih kokoh. Jadi setelah membentuk bola dan padat seperti ini kokoh, tinggal dibersihkan ini yang mengganggu-mengganggu ini. Tinggal digunting saja. Setelah dililitkan tali rami tadi hingga membentuk bundar seperti ini kokoh, tinggal ditali. Kurang lebihnya seperti ini udah jadi. Oke, ini aku mau buat yang untuk tanaman meja. Jadi kita menggunakan sepatu bekas, bisa sepatu apa aja sih, tapi kalau aku pakai sepatu ini karena tinggi bagus buat ditaruh meja. Ini aku pakai kaktus yang lumayan tinggi, kemudian tadi tetap pakai media tanah ini. Jadi setelah diratakan seperti ini tinggal dikasih hiasan berupa batu hias. Aku dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Seni 2017. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai tentang budidaya tanaman. Untuk yang pertama ada tanaman pojok, yang kedua tanaman gantung, dan yang ketiga ada tanaman meja. Oke, langsung saja. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tanaman pojok atau throwback of lucky bamboo. Lucky bamboo atau sebagian orang menyebutnya bambu rezeki yang nama latinnya dry sai. Tanaman ini adalah jenis tanaman yang mudah ditanam di tanah atau di dalam pot yang diisi air. Dry sai biasanya ditanam dengan menggunakan pot agar terlihat lebih bagus.
sekaligus dan diletakkan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Untuk penyiramannya cukup lakukan sehari 1 kali. Yang kedua, tanaman meja atau fun color of succulent. Succulent atau dalam bahasa Inggris sebetulnya bukan nama tanaman, melainkan jenis tanaman yang menyimpan air di daunnya. Succulent dapat membuat lingkungan sekitarnya lebih sehat, yaitu dengan cara membersihkan udara dan membuat udara kering menjadi lebih lembab. Yang terakhir, tanaman gantung, back to nature. Bunga anggrek merupakan salah satu bunga yang memiliki keindahan pada bunganya. Karena keindahan yang dimiliki, sehingga bunga anggrek banyak diminati oleh orang. Selain keindahannya, membudidayakan bunga anggrek sebagai tanaman hias dapat membantu mengurangi tingkat stres pada seseorang. Untuk budidaya bunga anggrek cukup mudah. Asal dirawat dengan baik, anggrek bisa tumbuh di berbagai iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Farida Ulfa Salamah, salah satu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga di Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya menciptakan 3 produk gelar karya di bidang budidaya. Yang pertama yaitu Beautiful Earth on NTT yang terinspirasi dari indahnya tari perang di NTT. Dan yang kedua yaitu Papua Bergaya yang terinspirasi dari salah satu baju adat di Papua yaitu rok rumbai. Dan yang ketiga yaitu Web of Rote yang terinspirasi dari indahnya Pulau Rote. Saya menciptakan 3 produk tersebut dengan tujuan mengangkat budaya lokal di Indonesia ke kancah internasional. Berikut alat dan bahan. Semprot kipas dengan cat, setelah semua rata, kemudian lilitkan tali serabut kelapa hingga tertutup setengah dari kerangka kipas angin tersebut. Tanam tanaman lidah mertua dan lili paris ke dalam pot mini. Setelah selesai, lalu masukkan 3 tanaman tersebut ke kerangka kipas angin 1 per 1 sesuai dengan desain yang telah dibuat. Berikut adalah hasil dari produk pertama yang berjudul Beautiful Earth on NTT. Berikut alat dan bahan. Lem resleting dengan lem tembak. Tempelkan resleting pada gelas kaca. Setelah itu, cat warna putih di sekeliling gelas kaca hingga merata. Masukkan hidrogel 1 per 1 dengan susunan warna biru, putih, dan biru hingga penuh. Setelah selesai, lalu pasang rumbai di sekeliling gelas kaca. Masukkan tanaman sirih gading. Berikut adalah hasil dari produk kedua yang berjudul Papua Bergaya. Berikut adalah alat dan bahan. Masukkan tanah, lalu tanam 1 per 1 kaktus sesuai dengan desain yang telah dibuat. Letakkan batu putih dan tisu basah, lalu tuang semen di atas tisu tersebut hingga rata. Letakkan batu putih, susun dengan rapi. Tambahkan batu di sampingnya. Setelah itu, tuang 2 botol cairan resin ke dalam wadah dan beri beberapa tetesan penguat dan pewarna biru. Lalu, aduk hingga rata. Ambil resin, kemudian tuang di atas semen yang sudah kering hingga merata. Beri lem pada beberapa kerang. Lalu susun di atas batu yang sudah disusun hingga cantik dan menarik.
Tuangkan sisa resin di atas kerang hingga menyerupai air mengalir. Kemudian, tambahkan pewarna agar lebih menarik. Setelah itu, letakkan batu putih kecil di sekeliling objek hingga rapi. Berikut adalah hasil dari produk ketiga yang berjudul Wave of Rote. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan berkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Diniswati, dari Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Angkatan 2017. Sekilas deskripsi dari pot tanaman pojok yang saya buat yaitu, saya membuatnya menggunakan bambu. Desain yang saya buat itu, untuk yang tanaman pojok memiliki arti, saya membuatnya secara bersusun. Itu artinya bahwa setiap kehidupan manusia itu ada kalanya senang dan ada kalanya susah. Jadi, kadang ada di atas, kadang ada di bawah, seperti roda yang selalu berputar. Untuk tanaman gantung sendiri, saya mendesainnya secara bersusun dan menjadi satu kesatuan yang membentuk kotak. Itu dalam satu susunan itu, saya beri arti bahwa setiap manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi, kita pasti membutuhkan yang namanya bantuan orang lain. Kalau begitu, kita langsung aja lanjut ke cara penanaman pada tanaman. Berikut alat dan bahan yang harus disiapkan. Kalau gitu, kita langsung aja ke cara penanamannya ya. Tahapan yang pertama yang dilakukan ketika mau menanam yaitu meletakkan media tanam ke dalam wadah pot. Setelah pot terisi dengan media tanam, beri sela di tengah pada bagian tengah. Selanjutnya, kita ambil tanaman. Jika tanaman sudah tersusun rapi, maka selanjutnya yaitu kalian hanya perlu menambahkan pupuk NPK pada tanaman agar tanaman lebih subur. Lalu begitu, kita langsung lanjut aja ke tanaman yang kedua ya. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pot ini akan saya isi dengan media tanam. Langsung ke tanamannya. Tanaman yang akan kita tanam yaitu tanaman sirih blaster yang dikombinasi dengan tanaman mawar tanah atau krokot. Langsung aja kita ke penanamannya ya. Untuk menggantungnya nanti saya akan menggunakan tali makram yang sudah saya buat seperti ini. Cukup langsung diletakkan saja, selesai, tinggal digantung. Untuk tanaman yang selanjutnya yaitu tanaman sukulen dan kaktus. Pertama kali yang akan saya gunakan yaitu pasir. Cukup diambil saja, kemudian dipindahkan. Selesai, kurang lebih jadinya seperti ini. Jadi begitu ya, kurang lebihnya tanaman yang saya buat. Semoga dengan video ini dapat menginspirasi kalian untuk lebih mengembangkan kreativitas kalian, memadupadakan tanaman satu dengan yang lain dalam satu pot agar terlihat lebih cantik dan lebih bagus. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian video dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Katarina Dita Kurnia dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Teknik 2017, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman. Budidaya tanaman itu ada tiga, yaitu tanaman pojok, tanaman meja, dan juga tanaman gantung. Yang pertama adalah tanaman pojok. Produk untuk tanaman pojok bernama Color Plant. Konsep untuk tanaman pojok adalah pot yang terbuat dari bahan peralatan dapur, yaitu wadah nasi, yang nantinya diberi warna dengan cara dicat. Media tanam yang digunakan adalah tanah, yang kemudian atasnya diberi batu alam sebagai penghiasnya, lalu ditaruh di standing pot dan dibalut dengan kain batik agar terkesan lebih unik. Tanaman yang digunakan adalah aglonema. Tanaman pojok ini sangat cocok ditaruh di halaman rumah atau di teras rumah. Berikut bahan dan alat serta cara membuatnya. Kedua adalah tanaman meja. Produk untuk tanaman meja bernama The Beauty of the Cactus and Succulent. Konsep untuk tanaman meja adalah pot yang terbuat dari ceret berbahan kaca. Media tanam yang digunakan adalah tanah, batu warna-warni, pasir putih, dan kerang-kerangan sebagai penghiasnya. Tanaman yang digunakan adalah kaktus yang didampingi dengan succulent. Tanaman meja ini cocok diletakkan di ruang tamu agar terkesan lebih indah dan menarik saat ada tamu yang datang untuk melihatnya. Berikut bahan dan alat serta cara membuatnya. Yang ketiga adalah tanaman gantung. Produk untuk tanaman gantung bernama Hanging Plants of Red Battle. Konsep untuk tanaman gantung adalah pot yang terbuat dari peralatan yang ada di sekitar, yaitu menggunakan talenan, gelas kaca, dan tali rami yang digunakan untuk menggantungnya. Media tanam yang digunakan adalah sabut kelapa, tanah, yang kemudian diberi batu alam sebagai penghiasnya. Tanaman yang digunakan adalah sirih merah. Tanaman gantung ini sangat cocok digantung di depan rumah atau teras rumah. Berikut bahan dan alat serta cara membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Silviana dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan produk hasil budidaya yang akan digunakan dalam gelar karya virtual 2020. Bagaimana hasilnya? Yuk kita lihat.